Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Seperti biasa jumpa lagi di channel kesayangan kita, Akasyanto TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyajikan video tentang persiapan balik dari kampung, beli oleh-oleh khas Purworejo di toko Bakpia Bagelen Jeane. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita tonton video lengkapnya. Tapi sebelumnya mohon untuk membantu channel kita Akasyanto TV agar terus berkembang dan maju dengan cara like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru dari Akasyanto TV. Membawa oleh-oleh saat pulang kampung, atau kita berkunjung suatu tempat, menjadi hal yang perlu dilaksanakan ya. Ingat waktu saat sampai rumah ditanyain sama tetangga, saudara dan teman-teman, mana oleh-olehnya candanya. Untuk selanjutnya, mari kita cari info toko oleh-oleh di Kabupaten Purworejo yang komplit dan harga dapat dijangkau. Sebelumnya kita cari tahu dahulu, yuk apa saja sih makanan ciri khas di Kabupaten Purworejo yang dapat menjadi oleh-oleh. Kabupaten Purworejo sendiri selain mempunyai berbagai lokasi rekreasi, di sini banyak juga ada makanan ciri khas yang dapat dicicipi di sini atau untuk oleh-oleh kita nanti. Berikut sejumlah makanan ciri khas Purworejo yang dapat menjadi oleh-oleh untuk beberapa orang di dalam rumah. Selain ada kue lompong, rengginang, lanting, geblek, satu, celorot dan jenang kerasikan, jika musim durian bisa juga sekali nih membawa oleh-olehan durian dari daerah Kaligesing. Duriannya montok dan enak-enak, akan tetapi ada yang lain gak kalah enak dan wajib dicoba. Berikut ini salah satu pusat oleh-oleh di Kabupaten Purworejo yang dapat saya datangi, yaitu Bakpia Bagelen Jeane, toko oleh-oleh khas Purworejo dan Jogja. Toko oleh-oleh Bagelen ini menjadi satu di antara pusat oleh-oleh paling besar di Kabupaten Purworejo. Di sini Anda dapat menemukan bakpia yang homemade, namanya Bakpia Jeane. Bila singgah di Bagelen, jangan lupa mampir ke toko Bakpia Jeane. Boleh hanya sekedar melihat-lihat dan tidak membeli apapun, tapi boleh juga memborong bila ada budget lebih. Toko yang berlokasi di Jalan Raya Jogja kilometer 11 ini, letaknya persis di pertigaan Bagelen, seberang patung kambing Etawa yang ngetop sejagat Purworejo itu. Menjual beraneka ragam panganan, baik yang khas Purworejo maupun khas daerah lain di Pulau Jawa, pemilik toko oleh-oleh ini adalah Ibu Jeane. Dengan memberdayakan anak muda di daerah sekitar, toko Jeane juga turut menghidupkan UKM dan menjadi ikon toko oleh-oleh dari Bagelen, letaknya yang persis di pinggir jalan, dekat dengan jembatan Bogowonto, membuatnya mudah terlihat dari jalan-jalan. Tempat parkirnya luas sekali sob, di samping itu ada juga musola dan toilet, jadi nyaman sekali buat stop sesaat di sini. Lokasinya strategis, yakni di depan Taman Bagelen, jadi mudah dan gampang dicarinya.